pengarah terkenal Datuk Yusof Haslam reda anaknya, Syamsul, tidak pulang menyambut Aidilfitri di kediaman keluarga. Memetik laporan berita harian, Yusof berkata, dirinya dan isteri tidak ambil hati atas perkara itu, sebaliknya menerima apa yang berlaku sebagai qada dan qadar. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Syamsul tidak balik beraya dengan kami tahun ini. Tetapi, tidak apa, kami tak ambil hati pun dan sudah boleh terima perkara ini. Semua ini adalah qada dan qadar. Tetapi, saya percaya Syamsul seorang anak, kasih sayang dia pada ibu dan ayah tetap utuh. Biasalah budak muda merajuk, bukan? Tetapi kami tidak ambil hati katanya ditemui pemberita pada majlis tayangan perdana filem Sharif arahan anaknya Syafiq di GSC Mid Valley malam tadi. Sementara itu, Yusof berkata, biarpun hubungan antara puteri Sarah Liana Megat Kamarudin dan Syamsul sudah berakhir, ukhuwah yang terjalin berkekalan sampai bila-bila. Katanya, beliau dan isteri, Datin Fatimah Ismail masih mengekalkan hubungan baik dengan kedua besannya, iaitu Megat Kamarudin dan Paridah Putih. Yusof berkata, beliau dan isteri terbuka hati jika puteri Sarah memilih berkahwin lain pada masa yang akan datang.